Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sehat, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dalam keadaan sehat semua, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Dan teman-teman dimudahkan segala urusan, digampangkan rezekinya, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia. Perjalanan yang berikutnya kita akan lanjutkan dari Wado, tepatnya dari Waduk Jati Gede sampai ke Warung Bandrek. Itu adalah belokan kalau mau arah ke Bandung dan arah ke Garut, di situ belokannya. Dan sebenarnya ada tiga, ada di Sasak Besi, kemudian di Pasar Limbangan. Teman-teman yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya-tanya di mana beloknya, mau ke arah Bandung atau ke arah Garut dari Malangbong. Yang jelas dari sebelum Malangbong itu ada belokan yang melalui Sumedang, yaitu jalan yang sengaja dibuat setelah pembangunan Waduk Jati Gede. Dan perjalanannya bagus, penuh dengan pemandangan, kemudian juga bisa kita lihat dan kita bisa menikmatinya. Jalan yang sekitar sini, yaitu ke sebelah kanan, kita akan sampai ke arah Bandung kalau mau jalan Sumedang. Tetapi yang akan kita lalui adalah ke arah Malangbong, kemudian Cibatu. Di sana Malangbong itu jalan nasional dari arah Bandung atau dari Jakarta ke Tasik atau sebaliknya sampai ke Jawa sana. Jadi perjalanan kita akan lanjutkan, dan kita akan menembus perjalanan yang menanjak terus, dan kita berhenti di tempat istirahat, yaitu di tempatnya di kebun pinus. Di sini kita istirahat sebentar, dan kalau masa PPKM itu tempat ini ditutup. Karena perjalanan yang kita lakukan sebelum kegiatan PPKM, tempat ini masih bisa kita gunakan. Di sana kita bisa minum kopi, bisa air jeruk, bisa indomie, bisa makan dan lain sebagainya. Perjalanan ini adalah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut, dan banyak belokan. Kalau tidak menggunakan masker atau bukan naik mobil, di sini ada sesuatu wangi yang menyengat karena banyak para petani yang menyimpan pupuk kandang di pinggir jalan. Karena di sini daerah perkebunan, daerah pertanian yang profesional. Kalau kita berhenti di warung-warung sebelah sini, ini pemandangannya indah. Kita bisa melihat ke daerah Bandung, ke daerah Sumedang, Gunung Dua yang kita bisa nikmati. Pada sore hari, kalau perjalanan sore hari, di sini banyak para pemuda yang nongkrong, yang ya apalagi bulan puasa, kalau bulan puasa banyak yang ngabuburit daerah sini. Dan kalau hari-hari biasa, banyak para pemuda yang cuma nongkrong hanya melihat pemandangan. Ini sudah hampir sampai ke perbatasan Malangbong. Sekali lagi bahwa di sini adalah daerah perkebunan, yang ada sebuah PT perkebunan di sini, dan perkebunannya serta pertaniannya sangat profesional, sehingga
kita bisa melihat kalau sedang dalam keadaan hijau, pemandangannya jauh lebih bagus dan kita bisa nikmati. Jalannya kalau dari arah yang sekarang ini sudah mulai menurun dan berbelok terus. Di pinggir-pinggirnya banyak warung-warung kecil buat istirahat untuk bisa kita sekedar rest sebentar, kemudian bisa minum kopi dan lain sebagainya. Jalannya asik, apalagi kalau naik motor bisa melihat pemandangan. Dan ini kayaknya udah hampir sampai ke perbatasan menuju wilayah Garut atau wilayah Malangbong. Dan kita bisa turun sebentar lagi, kemudian kita akan menemukan pasar, terminal, dan di situ ada tiga arah, arah Bandung Tasik atau sebaliknya dan arah ke arah Wado. Jadi kita akan mengambil ke sebelah kanan. Dari situ bisa langsung ke arah Bandung. Sampainya yaitu di pintu tol Cileunyi melewati Ranca Ekek. Nagreg, Ranca Ekek itu akan dilewati kalau melalui jalan nasional. Kalau yang tadi itu melewati Sumedang. Sekarang kayaknya kita sudah akan sampai di perbatasan atau bisa masuk ke kota Malangbong. Malangbong itu kecamatan dan kita akan melewati beberapa hal yang ramai, yaitu di sekitar belokan-belokan ada pasar, yang pasarnya itu keluar, artinya masyarakat berjualan hampir ke pinggir jalan sehingga seringkali macet. Nah, ini perempatan yang saya maksud atau pertigaan yang saya maksud. Sebelah kiri, kalau lurus kita ke arah Tasik, sebelah kirinya adalah terminal dan kita akan belok ke sebelah kanan. Ini terminal bis, elap, kemudian angkot. Dari sini banyak yang ke jurusan Jakarta, jadi dari Tasik Jakarta melewati sini, melewati tempat ini. Nah, ini belokannya. Dan banyak elap dari Tasik, dari Panjalu ke arah Bandung. Ada yang unik, walaupun di tempat lain banyak belokan, di sini belokannya panjang dan terus berbelot-belot, tetapi tidak terlalu tajam, hanya belokannya terus-menerus sampai diberi nama Ciorai. Ciorai yang luar leor seperti orai itu ya daerah setelah Malangbong. Ini akan terus belok-belok terus. Dan kita nanti akan berhenti di atau akan belok ke sebelah kiri ke dari warung Bandrek. Kalau lurus yaitu ke arah Bandung. Itu saja teman-teman, selamat menyaksikan. Yang jelas ini sudah masuk ke jalan nasional arah Tasik Bandung. Jadi di sini banyak mobil-mobil besar, makanya kita harus hati-hati. Dan kebetulan dalam keadaan yang pandemi seperti ini tidak terlalu banyak kendaraan, tetapi kalau hari raya atau hari libur yang arah ke Pangandaran rata-rata melewati jalan sini dari Bandung, dari Jakarta,
dari sebelah barat. Itu saja barangkali, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Ini jalan langsung ke Bandung, teman-teman. Dan kita akan bertemu nanti ada plang arah Garut dan arah Bandung. Itu saja barangkali hantaran dari saya. Mudah-mudahan teman-teman berada dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam kemudahan dalam mencari rezeki. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Barangkali ada teman yang sangat membutuhkan informasi tentang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.